soleh dan hati kita pula tidak syirik kepada Allah, termasuk niat kita itu juga tidak syirik kepada Allah semata-mata kerana Allah. Hal itu diajar melalui puasa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah supaya terus istiqamah. Perjalanan kena terus. Fastaqim kama umirta wa man taba mak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka hendaklah engkau, hei Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul, istiqamah, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, Muhammad. Wa man taba mak, begitu juga orang yang telah bertaubat bersamamu, sahabat-sahabat Rasulullah, dan dalam masa yang sama, wala tatghaw, jangan kamu melampau. Sahabat sekalian, Allah Ta'ala ajar Nabi kita dua benda. Satu, kena istiqamah di atas jalan yang betul lurus. Istiqamah. Ha? Istiqamah di atas jalan yang betul lurus. Yakni, hiya suluku siratil mustaqim. Iaitulah jalan as-sirat al-mustaqim. Jalan yang betul lurus. Kalau kata Ibnu Arsyir, berdiri teguh di atas nama Isa. Halalnya, haramnya, ibadatnya, makan, minumnya, akidah, apanya, mesti duduk. Ihdinas siratal mustaqim, di atas jalan yang betul lurus. Satu. Dalam masa yang sama, Allah ajar kita apa? Wala tatghaw. Jangan kita melampaui batas-batas ketentuan Allah. Jangan kita melampau. Jangan kita melampau dalam batas-batas khususan Allah. Dalam bab makan, dalam bab minum, hatta dalam bab orang nak bercerai, segala benda. Orang bab orang berbalah, ada peraturan. Bukan ikut suka kita je. Rasa nak bercerai, bercerai. Dah bercerai aku nak maki hamun. Dah, ada peraturan. Ada peraturannya. Jangan ikut suka kita. Jangan ikut suka kita. Masa kita baik dengan bini kita, kamai beraluh cerai. Bila kita berbalah dengan bini kita, nak cerai dah. Tak cerai lagi, habis. Hak sebuah dalam pun habis keluar. Faham ke tak ni? Tak faham sudah. Jadi sahabat sekalian, betul-betullah puasa kita ini mengajar kita supaya kita senantiasa berkekalan di atas istiqamah, di atas jalan yang betul lurus. Dalam hidup kita ni, kita hidup berhubung dengan Allah, hablum minallah. Dalam hidup kita ni, kita berhubung dengan manusia. Ada manusia Islam, ada manusia kafir. Ada hak munafik. Ada hak yang zalim, ada yang kafir harbi, macam-macam. Tapi Islam dia ajar kita. Ajar kita dalam kita menjalani hidup kita ini, maka pastikan kita kena puasa. Puasa macam mana Ustaz? Kita diajar mengekang nafsu kita. Mengekang nafsu kita supaya baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita sesama manusia. Itu sifat agama kita. Cantik sangat. Agama bukan mengatur hubungan kita dengan Allah di masjid surau sahaja. Tapi agama juga mengatur kehidupan kita luar masjid. Termasuklah bab-bab ekonomi. Termasuklah bab-bab yang disebut yang kecoh sehari dua ni, yang berkait dengan soal politik. Tak kira lah TPN ke PM ke, past morning, after morning, tak kira lah. Ini bahasa baru tak ada. Jaga-jaga dia kata, bertukar pula PM malam ni. Bila pula kita kata? Rupanya PM tu past morning.
Masuk pukul 12 tengah malam buta nanti. Ustaz dah bertukar dah Ustaz PM. Siapa pula? Eh, tengok bertukar pula dah. Dah. PM tu past morning dia kata. Dah lepas morning apa dia? Ada AM. After morning pula dah. Rupanya malam dengan petang. Pagi. Oh, nakal orang tadi tuan-tuan. Kita dah terkejut lah. Tukar pula dah. Tapi ada orang sebut juga. Dalam masa yang terdekat. Ni orang ni orang besar cerita ke saya. Dia kata dalam terdekat ni harus PM bertukar semua. Tapi saya tak tahu lah. Oh, kalau saya tahu saya beritahu dah tuan-tuan. Katanya wallahualam fisalah. Tak apalah tuan fikir tu. Sedangkan sekalian kita malam ni nak jadi orang yang istiqamah dalam ketakwaan kita kepada Allah Taala. Kita tak nak tengok orang lain. Kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu saya sebut pada tuan-tuan 30 hari bulan 6. Hari ini 30 hari bulan 7. Masa tu saya baru balik pada umrah. Laptop warna merah. Hak ni laptop putih. Ataupun warna grey, kelabu. Kenapa? Dia rosak dah. Dia rosak dah. 5 tahun umur dia rosak juga. Mana akhir sampai masa rosak. Bagus juga bila rosak boleh beli baru. Dapat hak baru seperti alhamdulillah. Tapi tuan-tuan tak nak saham lah. Pasal beli tak buka pada tuan-tuan. Rugilah tuan-tuan. Saya buka banyak. Saya ada sikit pada orang. Jadi hak saham saya lah. Sesedara sekalian. Apa kita baca hari itu? Ayat ni juga. Jangan lupa ayat ni lah. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Itu je tujuan kuasa. Bacalah. Tuan-tuan bacalah kitab mana, buku mana pun. Dia akan balik sini je. Tak mana? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Dalam hubungan kamu dengan Allah, hubungan kamu dengan manusia, bak makan kamu, minum kamu, pakai kamu, hiburan kamu, politik kamu, ekonomi kamu, tattaqun. Kamu bertakwa. Dengan maksud apa dia? Kita dah belajar lama dah. Imtisadul awamir. Melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Tak kira dalam bab apa saja. Kemudian wajtinabun nawahi kita menjauhi apa yang dilarang tegak oleh Allah. Itulah takwa. Cuma kata Sayyidina Umar, kalau tak silap dia tanya Sa'ad ke apa nama dia. Dia tanya, macam mana nak jawab ni? Dia pun kata, wahai Sayyidina Umar Al-Khattab, pernah tak Khalifah Amirul Mukminin berjalan tempat yang ada duri? Dia kata pernah. Jalan macam mana? Berhati-hati. Maka begitulah waktu hidup di dunia ni, kita berhati-hati. Langkah ke depan, menuju ke hadapan. Di hadapan itu ialah akhirat. Melangkah menuju ke hadapan, tapi berhati-hati. Menapakkan kita punya kaki kita, berhati-hati. Takut terpijak duri. Biasa jalan kita. Maka itulah sahabat sekalian, puasa diajar kita begitulah. Diajar kita. Kita sanggup menguasai diri kita kerana kita nak ikut titah perintah Allah. Sanggup tinggal makan, sanggup tinggal minum. Perintah Allah. Kata Tuan Risalah ini. Ni cara nak cepat habis, kita terjun terus itu. Tapi kena tak kepala kita lah. Antara bukti Ramadan berjaya membentuk seseorang menjadi insan yang bertakwa. Kan Ramadan ni training 30 hari sebulan. Antara bukti Ramadan berjaya membentuk diri kita ni macam mana jadi orang bertakwa? Kemahuan. Dia ada kemahuan. Iradah. Bukan iradah Allah, iradah kita. Ada iradah. Iradah apa? Ada kehendak. Boleh jadi tanda kudrat. Iradah apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal.
Agak-agak tuan-tuan, majoriti orang pun senang ke ataupun majoriti orang tak pun senang? Tuan-tuan jawab. Jawab. Saya bukan tanya tuan-tuan, tapi tuan-tuan jawab bagi pihak orang yang tak puasa tu. Agak-agak majoriti tak puasa senang ke ataupun minoriti hak tak puasa senang? Ha. Ustaz, kalau refer ke saya, rasa saya juga ustaz tak masuk ni ustaz ni. Orang ni kata, saya ustaz on the way. On the way, okey, okey. Orang ni kata, saya besok raya ustaz. Ada orang hari ni raya. Hari ni dia raya lah. Maknanya, hari ni dia dah habis puasa dia. Ha, habis puasa dia. Aha, jadi. Ada orang ustaz, saya 6 hari lagi. Oh, ni lah, aku tak tahan dengar sekali. Dia ada 6 hari lagi. Kenapa dia? Hak ni lah hak majoriti. Sahabat sekalian, sangat susah kita nak menjadikan diri kita di kalangan orang yang sikit. Saya nak sebut ni tuan-tuan, jangan terkejut nak jadi baik jauh tak lama. Wa khalilum min ibadiyas syakur. Susahnya nak jadi orang baik, Syekh. Payah. Kalau orang baik ni digambarkan tadi apa dia? Puasenah. Puasenah ni kita tahu sunat. Memang sangat dituntut sunat. Tapi dia tak akan pergi tahap fardu kifayah. Puasa. Jauh sekali wajib tak. Sunat. Tapi ni nak menggambarkan apa dia? Itulah sifat orang yang bertakwa. Seandainya dia berpuasa Ramadan dan puasa Ramadan, dia pasti akan mengikuti Ramadannya itu dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Ya Allah, kerana-Mu ya Allah, aku sanggup tinggal makan minum ya Allah. Ayat tu, ayat tu je. Tak apalah ya Allah. Lapor-lapor tak apalah. Ramai orang tak lapor ni ya Allah, aku je lapor. Tak apalah. Ni rumah terbuka, rumah terbuka. Payahnya ya Allah. Sedap pula tu. Masing-masing rumah terbuka, hak ni rumah terbuka. Nah, ni rumah terbuka. Ni rumah terbuka habis. Ha. Jadi kita nak tidak nak. Poinnya apa poin? Ya Allah, aku tinggalkan makan aku dan minum aku ini ya Allah, kerana aku mengawal nafsu aku, bukan awal nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu semua nak harta benda, kekayaan. Ya Allah, aku kawal nafsu aku ini ya Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Semata-mata kepada Allah. Inilah puasa kita sahabat sekalian. Puasa inilah yang kita nak teruskan. Macam mana kita nak terus istiqamah dalam puasa kita ni? Tuan Risalah ni kata, istiqamah dalam mengorbankan harta benda. Eh, bukan mudah, Syekh. Nak korban harta benda RM5, RM10, RM50, tak mudah. Afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling baik sedekah bulan Ramadan. Membantu anak yatim dan fakir miskin. Hai. Membantu anak yatim. Tolong tengok orang yang susah. Nak bantu orang ni, kita kena bantu diri sendiri dulu. Bantu apa? Bantu diri jangan kedekut. Macam mana kita nak beri ke orang? Kita pun kedekut. Mana kita kena menguasai diri. Sebab itu kalau kita dengar dia kata al-jihad raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Kalau ialah hadis itu, saya pun tak pakai hadis. Kita balik daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Kau perang mana? Kan kita perang dah tadi tu. Siapa tukar-tukar darah syahid? Kata demo tu lah, saya pun tak tahu. Kalau tidak kata Nabi, kata hukamah lah. Ha, gitu. Tapi kata tu cantik. Raja'na minal jihadil akbar ilal jihadil asgharil akbar. Kita balik daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Hak ni sampai mati-mati tu buat dakwah kecil lagi. Orang itu takkan sanggup dia nak mengorbankan hartanya, jiwa raganya pergi ke medan jihad kalau dia tak boleh nak jihad lawan nafsu dia. Munasabah juga dah siaran itu. Munasabah juga. Siapa juga nak tolong bantu anak yatim orang miskin? Dah kita kedekut.
Nak bantu macam mana? Kita istiqamah dalam solat berjamaah. Nak lawan nafsu kita saya. Subuh-subuh ni nak bangun. Bukan senang. Nak bangun qiyamul lail waktu sahur. Bukan senang. Payah. Maka didikan inilah yang kita nak terus istiqamah dalam diri kita. Dalam diri kita. Ramai orang tumpas. Dia pun senang. Dia bila pun senang, ramai orang tak puasa. Dia lapar. Bila lapar, dia ambil putusan apa dia? Tak apalah. Dia kata, ayah buka kat rumah je lah. Dia sudah mula tewas sikit. Bila dia membuka kat rumah, jawapannya apa dia? Dia tidak solat berjamaah. Kan rugi. Entah-entah tadi hak separuh tadi. Balik makan agaknya. Agaknya lah. Agaknya. Manalah saya tahu. Puasa ni dia ajar kita. Imsak, tahan diri, sabar. Sabar. Ya. Bukan senang nak semayang berjamaah. Semayang jemaah kena ikut waktu. Dalam kita solat pula, ada pula tampungannya. Kita nak tampak dengan solat-solat sunat, qabliyahnya, ba'liyahnya. Tak mudah, Syekh. Tak mudah nak istiqamah ni. Dalam ibadat kita. Saya buat satu nota mudah. Benda apa kita nak istiqamah? Tajuk ini sangat relevan kepada kita yang selama ini suka sangat jadi abid ahli ibadat kepada Allah. Satu, tilawatul Quran. Bacalah Quran setiap hari walaupun satu muka. Istiqamah. Dan tidak ramai orang yang istiqamah baca Quran setiap hari. Kalau tak percaya, refer diri masing-masing. Sungguhlah aku rasa minggu ni tak baca Quran. Cek diri masing-masing. Sebab yang ramai tu lalai. Yang ramai tu lalai. Hak yang duk baca WhatsApp tu, terkira lah, hak tu ramai. Hak tu tengok pukul 7 pagi dia. Pukul 7 petang dia. Pukul 1 pagi dia lagi. Cek-cek baca Quran dah. Bukti Ustaz. Saya anak beranak buat satu dia panggil Odoj. O-D-O-J, Odoj. One day, one juzuk. Saya ada anak, ada menantu. Capur semua sekali, 20 orang, kurang lebih. Seorang baca satu muka. 20 orang, 20 muka. Habislah satu juzuk kasar begitu. Bagilah. Kadang-kadang kena dua muka dia jawab. Tak apalah. Tuk tengok. Ada juga 2-3 hari baru habis. Mana apa dia? Ada je tunggak tertunggak. Bukan tunggak BAP. Tertunggak baca satu muka. Dalam hati saya, ni anak aku ni. Nantu aku. Boleh faham kan ni? Bukan nantu orang sebelah. Orang sebelah tu dia tak kisah. Ribat pun dia kedara. Ni nantu kita. Anak kita. Tak merasa pun anak aku ni. Tapi itulah nak cerita tuan-tuan. Macam mana kita nak istiqamah baca Quran. Hati-hati. Dua. Saya nak kait ni. Nak kait dengan kehidupan. Sedekah. Jadi baca Quran. Sedekah. Qiyamul lail. Orang qiyamul lail waktu sahur pula. Rupanya tuan-tuan. Orang yang bangun semayang malam. Orang yang baca Quran. Waktu yang terbaik itu waktu mana? Termasuklah orang berzikir, orang sembahyang sunat segala benda ni, witir segala benda. Waktu yang terbaik itu ialah waktu sahur. Tuan-tuan sahur pun apa? Tak apalah kita sebut awal sikit lah. 4:30 ustaz, cantik tu. Cantik tu. Ni Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad. Orang yang nak jauh diri berneraka ni, ini sifatnya. Tatajaffa junubuhum 'anil madaji'.
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mereka ni siapa? Siapa ni? Ambil ayat sebelum ni. Kau nampak? إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Kita pun khurru sujada, menyongkok, tersungkur, sujud. Baca apa? Lupa. Baca apa? Sajadah. Tengok ustaz tak apa-apa. Sajadah wajah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasabahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Orang Melayu kita tiap-tiap pagi Jumaat buat, tuan-tuan buat. Tiada minggu. Tuan-tuan ni kadang-kadang berdoa. Yang ni saya nak tegur pasal orang tegur saya. Dia kata, ustaz, saya hari Jumaat saya tak pergi sembahyang subuh dah. Rupanya orang pula Sya'alam Kuala Lumpur Putrajaya ni, dia pukul 6 suku tu kena keluar rumah dah. Nak pergi kerja. Subuh sekarang, masuk lambat. Sini tempat tuan-tuan dekat pukul 6 baru masuk pasalnya. Sembahyang pula sujud sajadah. Sujud sajadah pula, kalau nak dapat fadilat dia, kena baca Al-Insan. Banyak. Maknanya 6:30 baru siap agaknya. Masalah lah kita begini. Maaf sebut ya tuan-tuan, ambil perhatian. Kita kena raih juga orang bekerja yang regular semayang berjamaah tempat kita. Kalau pagi-pagi tiap-tiap minggu kita hari Jumaat baca sujud sajadah, jawapannya tuan-tuan, dia tak bagi tempat kita. Masalah ustaz apa dia? Nabi tak buat tiap-tiap minggu Jumaat. Ha, ayat tu. Itu macam wajib. Pasal tak ada orang yang tak bel. Jangan begitu. Macam jadi wajib pula dah. Waktu saya pergi umrah Ramadan, saya sampai subuh Jumaat. Sempat solat. Subuh Jumaat tu. Yang pertama sampai. Hari kita puasa yang kedua lah. Dia subuh. Oh, hak pergi ke saya kata ni. Kita ustaz pagi ni sujud sajadah lah. Dia tak sebut sujud sajadah lah. Dia sajadah. Sajadah lagi. Kita sini sajadah. Dia sajadah lagi. Kita sujud sajadah kata. Sajadah lah kata. Oh. Tak baca pun. Jumaat yang kedua, saya berada di Masjid Haram Ramadan baru ni. Tak juga. Itu sebab kadang-kadang kita orang Melayu ni, janganlah kita berdoa sangat. Bukan berdoa, jangan berdoa sangat kita ni. Oh, macam wajib pula dah. So kalau begitu, sekali-sekala kita raikanlah orang-orang yang bekerja. Sekali kita baca, sekali-sekala tidak buat begitulah. Boleh faham tak ni? Habis begitu. Siapa orang ni? Orang ni dia sujud tersungkur ingat kita perintah Allah. Bila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, idza dzukiru biha, ha, daripada ayat-ayat Allah, macam mana keadaan dia? Kharru sujada, tersungkur sujud, mulutnya kata subhanallah, maha suci Allah. Wa hum la yastakbirun, hatinya tidak sombong kepada Allah. Macam mana orang ni? Tengok tuan beri jawapan. Allah ajar kita lah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Allahu akbar. Lambung-lambung mereka kata Allah jauh daripada tempat tidur. Kenapa? Sikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal yang soleh. Satu. Yad'una rabbahum, sentiasa pula berdoa kepada Allah. Lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang diberikan kepada mereka. Makna soal sedekah harta, soal baca Quran, saya sebut lepas ni, solat-solat sunat qiyamul lain, ia berkait dengan apa? Berkait dengan apa yang dilalui oleh Nabi
Macam mana? Nabi satu, Pak tadi. Satu Nabi ni dia bangun qiyamul layl. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Bangun solat malam. Bangun solat malam. Kita buat bulan puasa. Solat sunat taubat. Solat tasbih. Solat apa lagi? Solat tahajud. Tutup dengan tiga witir atau tak apalah. Witir buat awal lagi pun tak kisah. Okay. Tapi kita buat bulan Ramadan je. Habis Ramadan tak ada lah. Setengah-setengah masjid Islam lah. Sempat saya pergi. Pukul 4 pagi. Tahajud. 4 pagi. Baguslah. Habis Ramadan habis. Bukan sahaja Nabi bangun tahajud. Tengok ayat tadi. Saya sebut pada tuan-tuan. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ha. Dia ada pergi baca Quran. Tengok. Wahai orang yang berselimut, Nabi itulah. Bangunlah solat tahajud pada waktu malam. Selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh daripada waktu malam. Separuh malam pukul 12 kata. Atau kurangkan sedikit lagi separuh itu. Kurang sikit separuh. Boleh jadi 3 pagi, 4 pagi. Auzid alai. Atau lebih sikit daripadanya. Buat apa lagi? Solat tahajud. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran, kata Allah. Bacalah Quran. Apa sah? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kamu hai Muhammad, sesungguhnya kami akan menurunkan padamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Kita dia nak bawa dakwah Islam, nak bawa kerja Islam. Quran kita tak dekat, tasbih kita tak dekat. Habis macam mana kita kadang-kadang kita tak porak-peranda kita sama kita. Mulut kita tak banyak baca Quran. Mulut kita banyak mengumpat, memfitnah. Mulut kita banyak maki hamun orang. Astaghfirullahalazim. Mulut kita tidak bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mulut kita tak banyak beristighfar, mohon keampunan kepada Allah. Jangankan nak minta ampun bagi sahabat dia. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Wali ikhwana allazina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Jangan harap dia nak minta ampun untuk saudara dia. Dia sendiri pun tak minta ampun untuk dia. Kalau dia sendiri pun tak minta doa keampun untuk saudara dia, jangan harap dia nak jadi orang baik. Dia tidak maki sama-sama sahabat dia sendiri. Ni kita duduk dunia sekarang ni, kopiah sama kopiah, serban sama serban. Kadang mulut kita dah tak ada. Tak ada sensor lah mulut kita. Allahuakbar. Jaga-jaga saya. Jangan jadikan suat khabar sebagai tempat rujukan kita. Akhir-akhir ni pula, ada pula kadang-kadang setengah ucapan-ucapan orang bukan Islam. Tak kira lah belah sana ke belah sini ke. Dia jadi reference pula dah. Hei, tak masalah orang bukan Islam jadi reference kita, tak payah. Sahabat sekalian, kena istighfar. Ayat mana Ustaz? Saya ni untuk saya. Wal mustaghfirina bil ashab. Dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun terhadap dosa-dosanya mereka, bil ashab, pada waktu sahur. Ada tak kita buat benda-benda begini?
Saya duduk bimbang sahabat-sahabat sekalian, di atas kelemahan tarbiyah kita, di atas kelemahan kita dekat dengan Allah Ta'ala, akhirnya kita meletakkan hawa nafsu kita di hadapan. Akhirnya kita meletakkan kepentingan puak di hadapan kita. Akhirnya kita meletakkan kepentingan kerana mencari kekayaan, kesenangan dalam jamaah kita sendiri. Mencari nama kedudukan, hubur riasa, mencari harta kekayaan, kesenangan, hubul mal. Saya bimbang dunia sudah menguasai kita. Sahabat sekalian, maka benda-benda macam ni kita kena isi diri kita masing-masing. Kalau kita nak jadi pejuang-pejuang Islam, apa salahnya kita angkat tangan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, kami ini dalam satu bahtera, ya Allah. Ngapulah kami jadi gini gaya sekarang, ya Allah? Manalah salah kami, ya Allah? Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa sahabat kami yang belasan tahun, puluhan tahun bersama-sama kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah." Saya bimbang, tak ada doa kita ini, tak ada doa kita. Yang banyaknya kita saling memaki hamun sesama kita, yang banyaknya kita saling bermusuhan sesama kita. Seandainya sahabat sekalian, memang kita sedang bermusuhan, kita berbalah dengan isteri kita, mengapa tidak ada satu majlis tahkim kita bawa ke satu sidang bersama kita, selesaikan masalah ini dengan baik dan bagus? Ni kena tengok balik, semua orang kena tengok masing-masing, jangan ada niat untuk bermusuh. Masing-masing jangan ada niat untuk menjatuhkan orang lain. Masing-masing jangan niat puas hati aku. Jangan. Sebab itu surah Hujurat, sahabat sekalian, wajib kita hadamkan dan faham dia. Banyak sangat. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kita saling berbangga dengan sama kita. Jangan kita pandang rendah orang lain. Boleh jadi hak kita pandang rendah itu lebih baik daripada kita. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat setengah dengan setengah yang lain. Banyak diajar kepada kita, banyak. Ya ayyuhallazina amanu jittanibu katsiran minal zhon. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran kebanyakan daripada zhon, prasangka. Masuk pula syaitan dalam diri kita. Masuk pula hawa nafsu. Dicocok pula oleh musuh. Allahu Akbar. Berat kita hari ini. Maka marilah pada malam ini, saya ajak diri saya sendiri di tempat tuan-tuan, surau yang pernah ditutup, disita, akhir dibuka semula. Tempat yang ramai pejuang-pejuang Islam. Kita kena melihat benda ni secara yang baik. Jangan ada orang melihat secara yang tak baik. Sebab itu soal buah, kena jaga molek-molek. Jangan berbuah. Ya ayyuhalladzina aman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jaga-jaga kita, Syekh. Saya tahu ramai ustaz-ustaz datang sini, saya tahu. Yang jauh lebih hebat daripada kita, ilmunya, pengajiannya. Tapi kena ceramah dalam benda-benda begini. Jangan bercakap kerana nak bela buah kita, kita bercakap ikut sedap cara kita. Jangan. Jangan mudah kita nafsi ayat ikut suka kita, jangan. Kena cermat, jangan mudah. Di saudara sekalian, kesimpulannya apa? Baiklah, kita pada malam ini mengambil balik puasa yang kita tunaikan dulu.
dengan ibadat kita, dengan segala pengorbanan kita, untuk kita benar-benar menjadi apa? Hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu ayat, tapi saya tak ingat nak sebut malam ni. Kita kena sedar ada satu ayat Allah sebut, Al-akhilla yawma'idhin ba'duhum ba'da. Hak lepas saya tak ingat. Al-akhilla Khalil Nabi Ibrahim itu dia disebut sebagai Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim Khalil, teman rapat, best friend Allah. Khalil, Khalilani, Akhilla. Al-akhilla yawma'izin, kawan-kawan rapat pada hari itu saling bermusuhan. Allah sebut saya dengar ayat mana cari payah. Ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu saja hak selamat saya. Itu saja hak selamat. Kalau kita tidak boleh memasukkan diri kita di kalangan orang yang apa nama, orang yang al-akhilla, orang yang al tak puas hati tak jumpa berjaya. Tak apalah. Saya pun nak bergerak tempat yang sejauh 60 km lagi. Al-akhilla bagi tak ada kuatan. Jadi kalau tuan-tuan rasa jauh tu, maknanya tak jauh lah. Mana pula lah dia ni. Al-akhilla Ash'ain. Al-akhilla mana pula Quran Zahir. Maksud kita nak dia ilah. InsyaAllah, bismillah. Ada surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla sahabat-sahabat qarib setengahnya akan menjadi musuh kepada setengah yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan ketakwaan, iman dan amal. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jaga-jaga tidur sebatas, peluk sebatas, segala benda kalau tidak dibeskan kepada al-muttaqin, maka kita di akhirat saling berbalah di antara sama lain. Oh, tengoklah kita kalau begitu. Di dunia balah, akhirat balah juga. Habislah kita. Allahuakbar. Jadi sahabat sekalian, sekadar itulah pada malam ini. InsyaAllah pada bulan depan kita akan tengok tajuk-tajuk yang lain pula, insyaAllah. Sahabat sekalian, kita macam biasa di belakang sana, saya terus membentangkan sejadah di belakang itu, khusus untuk bahagian sedekah infak fi sabilillah. Saya tak putus. Kalau bulan-bulan biasa kita bagi kepada perjuangan Islam kita di Pahang 1,000 sebulan. Bulan lepas saja saya bagi Ramadan 3,000 campur 1,000, 4,000. Total bagi tak sampai pun. Nak ceritanya bawah mana? Fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi masuklah atas nama fisabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk. Pak Nabi sebut ni apa dia? Orang itu dia bebas daripada neraka Allah Ta'ala. Yastatiru minan nar. Orang itu akan jadi pendinding daripada api neraka, hasil daripada sebelah buah kurma itu, InsyaAllah. Walaupun tak boleh RM10, separuh RM5. Kalau tak boleh separuh RM5, separuh RM25. Dan RM50. Separuh lah. Mengikut kemampuan masing-masing. Di belakang, insyaAllah. Jadi kita sama-sama tangguh majlis dengan baca tasbih kafar dan juga surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma alhamdulillah. Syukurlah ilah ilah ilah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.